Cek kamera, rolling in, action. Oke, sesuai dengan thumbnailnya, saya akan meramal siapakah juara dari Indonesian Idol. Apakah Tiara atau Liodra? Siapa penasaran? Saya juga penasaran siapakah juaranya. Oke, dan selamat datang di Anjay Ramal. Oke, langsung saja kita ramal. Saya akan ambil dua kartu, satu untuk Tiara, satu untuk Liodra. Oke, ya. Sip. Tiara. Ini untuk Tiara, satu kartu untuk Tiara. Apakah ini? Wes, di sini ada seorang cewek yang ada di ombak ya, dan dia memegang sebuah piala. Wah, sebuah cup gitu ya. Nih, kalau menurut gambaran dari sini, ini sudah kelihatan nih. Ini dia memegang piala. Jadi kartu ini baru kartu Tiara ya. Kartu Tiara dia memegang piala. Berarti artinya mungkinkah Tiara yang akan memenangkan Indonesian Idol juara 1? Ini Tiara. Jadi kartu kedua ini simpen dulu. Taruh sini dulu. Dan langsung kartu kedua untuk Liodra. Sip. Oke, kita dapat kartu untuk Liodra. Di sini juga memegang sesuatu, tapi di sini memegang koin ya. Ini kartunya Tiara tadi. Nah. Oke, menurut hasil ramalannya, tarot keluar dari sini. Ini kartunya Tiara yang ini. Ini Liodra yang ini. Kalau ini Tiara memegang sebuah piala dan di sini ada ombak. Ombak itu menggambarkan sebuah rintangan. Jadi si Tiara akan mendapatkan banyak rintangan yang akan membuat dia semakin lebih kuat lagi. Nih, jadi kedepannya setelah Tiara mendapatkan piala, dia akan mendapatkan banyak sekali kayak masalah, banyak sekali haters gitu tuh. Jadi si Tiara harus bertahan karena kamu adalah juaranya. Tuh. Kalau ini megang piala, tapi di sini juga anehnya kebetulan sekali dia juga ini sang ratu sedang memegang sebuah koin dan ini juga artinya kemenangan juga. Wah, jadi mas siapa ini yang menang ya? Untuk dua ini Tiara dan Liodra. Tuh, kalau dua-duanya sih menang. Di sini juga menang. Jadi kira-kira siapakah pemenangnya antara Tiara dan Liodra? Kalau menurut saya loh. Ini kalau menurut gambarnya ini, saya baca lebih spesifik di Tiaranya ini. Tapi dua-duanya sama-sama bagus, sama-sama mendapatkan kartu bagus. Ini kartu ratu dan ini adalah kartu mendapatkan piala juga. Nih. Tapi bedanya di sini ini ada tantangan yang lebih besar di luar sana untuk si Tiaranya dan Liodranya. Liodra ini akan mendapatkan sesuatu yang belum tersampaikan. Jadi dia selama ini belum mencapai ini, akhirnya dapatkan sesuatu lah, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini untuk yang Liodra. Jadi itu ramalannya. Bisa jadi ini dua-duanya juara. Tapi saya lebih spesifik ke Tiara. Di sini kalau menurut terawangan saya lebih ke spesifik di sini karena ini benar-benar memegang cup. Tapi di sini memegang koin juga. Jadi mungkin ini adalah juara keduanya. Itu baru ramalan saya. Kita buktiin aja besok Indonesian Idol ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya doakan yang nonton ini sehat selalu, sukses selalu. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya Caso, dadah.